Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengurangan dan perkalian vektor. Nah, yang pertama kita jelaskan tentang pengurangan. Pengurangan vektor itu sama seperti penjumlahan vektor, cuma perbedaan di sini. Ini garis-garis yang buat pengurangan. Nih, misal R dengan A kurang B. Jadi ini A, terus ini B kurang B, hasilnya yang lebih hasil di sini. Ini di sini hasilnya R sama dengan A kurang B itu. Nah, sedangkan kalau misalnya penjumlahan gini, penjumlahan vektor kan A tambah B, sila di sini ya. Nah, ini hanya A cuma dengan A plus B. Cuma perbedaannya itu cuma kalau di gambar ini, perbedaannya cuma di garis garis hasilnya, cuma sama dengan tandanya. Tanda ini kan saling menghubungkan, kalau tanda ini saling bertemu tuh. Nah, panahnya. Nah, yang kedua vektor perkalian. Nah, vektor perkalian ini, vektor perkalian ini dibagi menjadi dua. Ada dua persamaan lah. Yang pertama persamaan perkalian cross. Nah, perkalian cross ini gini samanya, A kali B dengan A B isin A. Kalau persamaan, nah ini yang persamaan cross. Kalau misalnya yang persamaan dot itu nih, A kali B dengan A B kali cos alpha. Nah, sedangkan untuk perkalian vektor ini, ya vektor ini gambarnya. Kebetulan yang soal yang saya buat ini untuk siku-siku.
ini namanya perkalian. Jadi mau dengan A kali B. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.